kembali lagi bersama di sini bersama Marsha kalian akan review Outlander Sport Piece foto HTM Coector LED lampu 9 ya. Jadi kalau mau Outlander Piece jadi kalian masih jauh jarak nggak jauhnya lampu jauh lampu tamu utama di bawah tetap parfum lamp masih kristal kunci reflektor halogen masih di depan chrome dengan ada logo chrome ya logo BBC foto mesinnya di sini dia pakai mesinnya ya 2000 cc silinder Maife dengan output 150 PS di sini modal apa sih 150 di secara set total ini set warna budi silinder tapi sudah ada pedam walaupun enggak kayak outer dummy inroll ya untuk harga dia 250 juta ya untuk kalau di sini pakainya pakai auto valok ya di sini bannya 17 cc dan bannya kristal dollar dengan profil ban 215/50R17. Ini ada offender warna chrome di sini. Sias warna body window line chrome, window line hitam, ada oval. Ini ada tapi ya tipe PS belum dapat sunroof ya. Tetap handle-nya model sewarna body dengan aksen warna pencet. Di dalam untuk interior di sini warnanya hitam ya. Bahan ini ya sikri chrome ada asinda apa ada warna hitam ya ada alat merah ada titik track ada window lock port door lock dengan untuk terus handle chrome ibu ada speaker cup holder dua pocket transmisi dia matic di sini ada untuk sensor parkir tapi nggak dapat satu pengontrol ya punya TV bis untuk ke speedo tapi ini on info mirip sama Pajero Sport ya speedo mas mirip Pajero Sport sama standar di sini untuk trip A trip B di sini untuk sama mirip Triton sama Pajero Sport ya ya semi Triton di sini dia ada sak no startup pun ada tombol di sini dia sak lar apa sudah intermittent bisa di waktunya itu pada shift untuk TV menaikkan sini dia ada saklar karena tetap sudah diterkasi fog lamp setir di sini pengaturannya dial tapi sudah ada telkopi punya untuk audio city switch tapi belum dapat PS tembus tapi kus kontrol dia kulit warnanya hitam dilapis kulit untuk di sini kulitnya dilapis kulit ya di sini lock panel head auto head unit sudah monitor di sini di asarnya AC sudah auto climate digital sini asar sudah asar dulu kan bisa pakai luger di masing-masing ada sini dia ada laci pimanan terus ada bobo kapuler ada socket lighter transmisi dia GTA ya model tipronik dia model 6 speed ini untuk asbak di sini ada asbak kapuler boboah pak mikonino amris di sini kulit di sini ada laci pimanan dengan ada porolet untuk selanjutnya jadi ada dua level ya selanjutnya jadi dua level jadi sudah kulit warnanya hitam sebab dia lengkap ya di headster hand grip model tres sampai selanjutnya dia lengkap quantity mirror dan lampu dan kartu holder di sini dia ada untuk buka sunroof ini telah membaca kiri kanan cuma yang apa enggak panorami ya sampai selanjutnya dia lengkap quantity mirror dan lampu dan ada serta kartu holder sebetulnya belum motor dim masih di review ini dual source RB ini ada Twitter di sini ada dual source RB lagi sini dia softening yang varian is yang jadi untuk USB untuk output head unit ya ini dari door trimnya untuk pengantar kursi driver dia mas manual ya dia lengkap ya just cuma nggak belum ada trik itu dia bakal sama kayak keduanya warnanya hitam ya kubek ya ini yang pasti dia beli ban di sini nggak kubek ya sudah kertas sudah sikring velcro rekul panel yang warnanya auto CC driver ibu udah speaker masih polos ya untuk di bers kedua tapi ya nggak lumayan ya cuma nggak lumayan di sini nggak lumayan ya udah CD pocket ya di sini masih polos bannya cuma 4 roda sudah tinggian di sini dia ada CD pocket serta dari dashboardnya mirip sama
Orlando ya, di sini dia ada untuk Panoramic Center. Cuman panel enggak cukup, panel lihat aja. Handgrip dia model tetap model bertre. Ada pilas ke depan, ada itu headrest tier kanan tiga gak stable ya. Tapi di sini dia ada dapat armrest akomodasi dengan ada buah kapulir. Di sini depan enggak 460 ya, daripada 460. Iya. Warna belakang di sini dia cakram, tapi kan yang tipe tromol ya. Ini stop lamp LED bar, lampu masih belum mobil LED. Di sini dia ada varian Outlander Sport GPS. Untuk kamera mirror sudah ada kamera mundur. Cuma varian terkemuka 30 mirror ya. Di sportnya secara belakang secara full. Nah, faktor saya semakin 2 titik. Rata bodi 4 titik. Di sini untuk tampan enggak polos ya. Bagus ini handle, cuma enggak ada dari wiper di fuger ya. Sudah stop lamp dari Athena panjang. Bagus ini tombol elektrik. Di sini ada separator, bagus ini tegap ya. Di sini jadi untuk ada lipat 460-nya. Ada lampu bagasi di sini, lampu bagasi untuk ban serap dibuat tapi enggak kaleng full shift. Di sini lumayan bahkan ini yang sekarang jelasin aja belakang secara pro dari Outlander Sport. Kacau dia papa titik ya, dari pe ujungnya ada profile window lamp. Window line chrome, window line hitam, fender line hitam doof, window line chrome, cuma enggak warna hitam doof ya. Oke, sekian views mengenai Mitsubishi Outlander Sport PS. Terima kasih sudah nonton.